peringati ulang tahun SMA Negeri 2 Batu, adakan Disnatalis Audam Amartya. Cuman event ini juga mengundang Firsa Besari serta Jono Joni. Hal ini merupakan bentuk kreativitas anak-anak untuk mereka mengelola sebuah kegiatan yang sejak 3 tahun tidak bisa berjalan karena adanya COVID-19. Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Batu Anto Dwi Cahyono bersyukur kegiatan ini dapat berjalan dengan panitia yang dipanitiai secara langsung oleh anak OSIS dan tentunya siswa kelas 10 hingga kelas 12 yang juga turut membantu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk semuanya. Hari ini adalah Disnatalis Audam Amartya yang dimana kegiatannya pentas seni mengundang Firsa dari Jakarta dan Jona Joni dari Kediri. Insya Allah kegiatan ini wujud dari kreativitas anak-anak ya, khususnya menampung mereka untuk mengelola sebuah kegiatan yang sudah 3 tahun mungkin tidak bisa berjalan karena COVID, terakhir 2019 di lapangan Jurujo dan kali ini alhamdulillah bisa berjalan di dom ini dengan baik dan lancar dan selesai dengan tertib. Event yang berkonsep gairah budaya lokal bagi generasi Z memberikan performa dari siswa SMA 2 Batu dan juga memberikan guest star yaitu Firsa Besari serta Mr. John Joni. Event ini tidak hanya dihadiri dan disaksikan oleh keluarga besar SMA 2 Batu saja, melainkan event ini juga melakukan penjualan tiket bagi siapa saja yang ingin menonton acara Disnatalis SMA 2 Batu yang dilaksanakan di Dom UMM. Aulia, selaku ketua OSIS SMA 2 Batu menjelaskan, event ini memerlukan persiapan hingga 3 bulan sampai acara ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Aulia juga menjelaskan acara ini juga tidak akan pernah berjalan jika tidak ada kerjasama serta support dari guru juga teman-teman SMA 2 Batu. Kalau kita bicara tentang konsep, kita mulai dari tema ya. Temanya untuk acara kali ini adalah gairah lokal bagi Gen Z. Nah, gairah budaya lokal bagi Gen Z. Nah, kenapa kami memilih tema itu? Karena kan kita juga sudah lama COVID dan ini sudah terhenti selama 2 tahun. Jadi tujuannya kita adalah untuk membangkitkan kembali apa sih budaya lokal bagi Gen Z itu dan bagaimana cara memulainya. Nah, untuk konsep acaranya sendiri, kita mulai dari yang pertama adalah tampilan-tampilan internal dari ekskul dan satu komunitas dari SMA 2 Batu sendiri. Dan yang kedua adalah kami mengundang guestar, itu nasional dan satunya lokal tapi sudah menuju ke nasional, yaitu adalah Firsa Besari dan Mr. Jono Joni. Nah, itu juga ada alasan tersendiri mengapa kami memilih Firsa Besari dan Mr. Jono Joni, karena jika Firsa Besari, karena beliau adalah juga seorang penulis, maka kami berharap untuk seluruh penonton yang akan mengunjungi di Infinity Audam sekali ini juga termotivasi akan beliau sebagai penulis, dan itu akan meningkatkan minat baca dan menulisnya. Selain itu, jika Mr. Jono Joni, alasan kami adalah menggabungkan budaya lokal, yaitu adalah budaya Jawa Timur, yang lagunya Mr. Jono Joni ini lebih ke arah Jawa Timuran ya, itu bahasanya. Jadi kami juga mengonsepkan itu. Dari Kota Batu, Vicky Ativi melaporkan.